Sungguh bersyukur kepada Allah Bapa. Kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Saya melihat ada sepertiga jemaat datang baik dalam kebaktian pertama dan kedua. Siwang. Saya sangat percaya Tuhan itu maha ada, dia juga ada di rumah saudara. Tetapi hati Tuhan masih tetap ada di sini. Saudara yang sudah vaksin, saudara yang sehat, harapkan jemaat sekalian bisa datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan gagal. Dan saudara, melalui pandemi selama 2 tahun ini, maka keluarga menjadi gereja. Rumah kita, keluarga kita jadi gereja. Dan seperti tidak kelihatan tetapi masih ada. Dan sekarang sudah 2 tahun lamanya. Hati saudara dan saya harusnya kita kembali kepada gereja. Maka kita jadikan gereja sebagai rumah kita, menjadi rumah kita. Itu adalah satu model pada gereja mula-mula, bahwa gereja adalah keluarga, keluarga adalah gereja. Janganlah kita cari-cari alasan bahwa Tuhan itu maha ada, saya beribadah di rumah juga sama. Saya percaya saudara, selama 2 tahun ini kita sudah kehilangan satu kehangatan, kemanisan, keindahan kita beribadah di rumah Tuhan. 诗篇, 有一句话说, yeah, 当人说我们往耶和华的殿, 我的心就欢喜. Dalam Mazmur Daud mengatakan, ketika orang berkata, mari kita datang ke rumah Tuhan, maka hatiku beriah-riah. 现在神对你说, 从讲台告诉你说我们回来, maka dari mimbar ini saya himbau jemaat sekalian, mari kita pulang kembali. Karena kita masih mau melalui tempat ini kita bersaksi. 基督徒的生活是彼此相爱, 彼此安慰, 彼此鼓励, 那种彼此就是在一起才能够感受到. Dan kehidupan Kristiani itu adalah saling mengasihi, saling menopang, saling memotivasi, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bersekutu bersama-sama dalam gereja. Sangat bersyukur kepada Tuhan, jemaat sekalian boleh pulang kembali ke rumah Tuhan. Dan kiranya jemaat yang beribadah di rumah sudah pertimbangkan, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati saudara. Saudara bisa pergi mengunjungi mall, ke restoran, mengapa saudara tidak bisa datang ke gereja? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Engkau berkata kepada kami, ketika 2-3 orang berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sangat percaya Engkau ada di rumah kami, tapi Engkau lebih lagi ada dalam gereja-Mu, rumah-Mu. Ya Tuhan, waktunya sudah tiba Tuhan, kami harus kembali seperti dulu lagi. Kami sungguh sudah kehilangan keindahan, kemanis yang dulu, dan kami mau hargai. Sekarang Tuhan kembali berikan kami kesempatan, kami mau sungguh jaga-jaga kesempatan itu. Kiranya Tuhan terus berkati baik saudara kami yang beribadah di rumah sakit, mau kami yang ada di tempat ini. Saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, yang rohani mereka sudah lemah, Tuhan bangunkan. Ya Tuhan yang penuh dengan air mata, biar Tuhan hapus air mata kami. Berkatilah.
Berkatilah kedua hambamu itu boleh menyampaikan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat sekalian. Kami membuka firman-Mu Alkitab, kiranya Engkau membuka hati kami. Demikian kami berdoa mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus yang selamanya menang. Amin. Amin. Ya, 有好几处的经文哈。 Ada berapa bagian firman Tuhan? Tolong ditayangkan, bisa? Oke. Okay. Oh, saya念 中文. Oke. Okay. 这一段念 中文. Nah, 等下第二段就念英语文，好吗？ Bagian pertama kita baca bersama dalam Mandarin, kemudian bagian kedua nanti dalam bahasa Indonesia. 当下会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号，以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说。 巴不得我们早死在埃及，或者死在这旷野。耶和华为什么领我们到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳了。我们回埃及去，岂不是更好吗？众人彼此说：我们不如立一个首领回埃及去。 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." 第二处第十一节开始。耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还是不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地。” 叫你的后裔成为大国。 Bagian kedua di ayat ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa itu menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mempercaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." 第二十二节、二十三、二十四，这些人虽然见我的荣耀和我在埃及以旷野所行的神迹，仍然试探我这十次不听我的话。 他们断不得看见我向他们祖宗所启示应许之地，凡藐视主义藐视我的，一个也不得看见。唯独我的仆人加略，因他有另外一个性质，另外一个跟从我，转一跟从我，我就把他领到所过去的那地，他的后裔也必因此得那地为业。 Ayat 22, 23, dan 24. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Paulus 总结以上所讲的用一句话，是在哥林多前书第十章第十节这样说：“你们不要发怨言，不要发怨言，想他们有发怨言的，就被灭命所灭。” Rasul Paulus mengkonklusikan semua yang dibicarakan tadi, perikop tadi, dengan satu ayat, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Tuhan. 以上所念的经文 跟各位思想一个很重要的题目. Berapa ayat yang kita baca tadi ada dengan tema yang kita renungkan itu sangat penting. 千万不要触动上帝的怒气. Janganlah kita menyulut amarah Tuhan.
Janganlah kita mengira bahwa Tuhan itu dengan kasih dia korbankan segala sesuatu, bahkan anaknya pun dia korbankan. Dan Tuhan Tuhan itu kudus. Dia juga adil. Nah, dan ketika saya menyurut amarahnya, dia akan marah. Nah, 在刚才我们所念的民数记十四章，很清楚保罗用一节经文来总结。 Dari bilangan pasal 14 yang kita baca tadi dengan jelas Paulus mengkonklusikan dengan satu ayat. 他们发咽言就灭了他们的命。 Dan mereka bersungut-sungut maka mereka akan dibinasakan. 我们以为不高兴讲一些粗话。 Dan kita mengira kalau kita tidak senang kita ngomong kasar itu ada satu soal-soal yang sepele. Dan kalau kita tidak bisa kontrol terus berkembang terus dan terus menerus akhirnya itu tidak bisa terkontrol. Dan nanti kita akan menjelaskan mengapa kita jangan menyurut amarah Tuhan. Nah, 上帝对摩西说：“我的百姓在以色列受苦哀求，我已经看到了。” Dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa umatku itu mereka menderita, mereka menangis di Mesir, saya sudah melihatnya. Dan mereka siang malam berseru memohon kepadaku, lepaskanlah kami dari tanah perbudakan. Dan bagaimana Tuhan meresponinya? Tuhan berkata bahwa jeritan mereka saya sudah melihatnya. Saya sudah mendengarnya. Nah, 现在我要下去拯救这个痛苦 差不多400年的以色列民。 Dan sekarang saya akan turun untuk menyelamatkan orang Israel yang sudah diperbudak hampir 400 tahun lamanya. Nah, 如果你要知道怎么样用什么方法来把以色列人带出埃及，这是一个很大的故事在里面。 Dan kalau kita mau tahu bagaimana itu Tuhan menyelamatkan mereka lepaskan dari Mesir itu satu cerita yang besar. Firaun sangat mengeraskan hati. 因为他知道这些人奴隶是他们国家 的劳动力，免费的劳动力。 Dan karena mereka tahu budak-budak itu adalah satu aset yang gratis bagi upah mereka di sana. 上帝对摩西说：“你告诉法老， let my people go， 让我的百姓去，好侍奉我。” Dan Tuhan berkata kepada Musa supaya sampaikan kepada Firaun, izinkanlah bahwa umatku itu pergi ke gunung untuk menyembahku. Firaun mengatakan tidak. 到最后我们知道醒了。 Dan sampai akhirnya itu Tuhan melakukan 10 mujizat itulah. Tak, bukan senji, sinfa'ah. Ini adalah sinfa'ah. Itu satu penghukuman. 1-9, 1-9 itu tidak bisa melunakkan hati Firaun. Dan waktu itu Mesir sudah kacau balau. Dan sampai akhirnya Tuhan membunuh anak sulung di Mesir termasuk putra sulung daripada Firaun. Dan waktu itu Firaun baru sadar tidak bisa terus begini lagi. Dan sampai akhirnya kalau tetap bertahan nyawanya pun akan hilang. Dan akhirnya dia izinkan bangsa Israel pergi keluar. Dan waktu Israel mereka pergi dalam perjalanan itu bagaimana? Nah, jadi kita melihat Israel maka kita bisa melihat kalau bangsa Israel mereka bisa meninggalkan Mesir kalau bukan tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memampukan. Dan waktu mereka pergi tinggalkan tempat itu bagaimana? Mereka mau pergi ke tanah Kanaan. Dari Aji ke nanti 地理学家告诉我们，解经家告诉我们，只有11天到14天的时间。 Dan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu, ahli geografi mengatakan kepada kita hanya perjalanan 11 sampai 2 minggu lamanya. 但是上帝说，自怕非利士人太强大，他们又倒回埃及，所以不经过那个短路，借路经过另外一条绕道。 Maka Tuhan mengatakan dikhawatirkan bangsa Filistin sangat kuat, maka bangsa Israel akan menjadi takut lalu berbalik ke Mesir. Biarlah mereka berjalan memutar saja. Dan sampai akhirnya berapa tahun mereka baru bisa sampai ke Mesir?
40 tahun. 你没有想到这个问题? Apakah Saudara pernah memikirkan hal ini? 难道上帝要给他们饶饶饶到40年才进去吗? Apa Tuhan mau mereka putar-putar selama 40 tahun baru izinkan mereka masuk? Oh, 这么久的肯定不是。 Dan perjalanan begitu panjang pasti tidak. 而且300万的以色列人离开埃及, dan 3 juta 全部死掉。 Bangsa Israel mereka tinggal Mesir semuanya mati di padang gurun. 只有加勒跟约瑟两个人另有一个性质, 他们两个才能进去. Hanya Caleb dan Yosua mereka berdua, mereka punya tekad yang kuat, mereka baru bisa masuk. 从这个地方给你看到一件事. Dan dari hal ini kita bisa melihat satu hal. 从上帝的祝福变成上帝的愤怒. Dan dari berkat Tuhan berubah menjadi murka Tuhan. 从很快的进到迦南地变成40年进到迦南地. Dari yang harusnya cepat bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi akhirnya perlu 40 tahun lamanya baru masuk ke tanah Kanaan. 从一开始300万的以色列人, 最后只剩下两个人才能进去. Dari 3 juta bangsa Israel akhirnya hanya sisa 2 orang yang baru bisa masuk. 到了最后连摩西都不能进去哦. Dan sampai akhirnya Musa pun tidak bisa masuk. 摩西都不能进去. Engkau lihat bahwa Musa pun tidak bisa masuk. Ah, 等下我会讲这件事. Nanti saya akan jelaskan hal ini. 所以从这个地方 让大家肯定一件事. Maka dari hal ini biarlah kita pastikan satu hal. 怒气啊, 厌气啊, 发言言不是一件小事. Bahwa amarah, murka itu bukan satu hal yang baik. 是一个非常严重的问题. Adalah satu perkara yang sangat serius. 可能你处处不满人, 不满太太, 不满丈夫, 不满你的孩子, 不满你的父母亲. Mungkin di sana sering kau tidak puas pada orang tuamu, istrimu, dan anak-anakmu dan sebagainya. Nah, 如果这些习惯不好的习惯不能好控制的话, kalau kebiasaan yang tidak baik itu tidak bisa engkau kontrol dengan baik, 会变成大事. Maka akan menjadi masalah besar. 我们发现很多夫妻之间的关系不是因为第三者, 不是. Saudara, kita menyadari banyak relasi antara suami istri itu bukan karena ada pihak ketiga. 两个都很好没有第三者的介入. 两个都很好, dan mereka dua hubungannya itu sangat baik. 没有第三者的介入, tidak ada sentuhan daripada pihak ketiga. 其中一个不小心, dan salah satu tidak hati-hati. 一直发言言, 一直发脾气, 一直不满意, terus marah, terus tidak puas, terus bersungut-sungut. 一直在吹毛求疵, dan terus cari-cari masalah. 在这样的情况里面, dalam situasi yang demikian, 会受不了, dia tidak tahan. 到最后, sampai akhirnya, 各自西东, akhirnya sudah masing-masing. Kopa, sangat kopa, sangat dikhawatirkan. Ini, dan ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kita dengan Tuhan. Dan kita melihat bangsa mereka selalu tidak puas kepada Musa dan Harun. Yaitu kalian yang pimpin kami. Kami dulu di Mesir kami sangat baik. Oh, dan saudara, sangat kuat, takut sekali. Jangan sekali-sekali engkau mengatakan, dan bagaimana, saya mengakui mulut saya tidak baik, saya seringkali tidak hati-hati, saya bisa ngomong kasar, saya bisa marah orang, tapi sebetulnya hati saya itu baik. Jangan sekali-kali saudara engkau mau mencari ayat dalam Alkitab untuk mendukung. Jangan berkata bahwa Tuhan pun tidak akan murka. Saya belajar seperti Tuhan. Jangan percaya. Tidak bisa. 弟兄姊妹, 既然这个恩言要结束, 变成一个很坏的一个结果. Saudara, kalau ini akan menjadikan satu hasil yang akibat yang jahat. 原来是上帝的祝福, 变成上帝的怒气. Yang tadinya itu adalah berkat Tuhan menjadi satu murka. 原来是很好的一件事. Dan kita melihat satu hal. 原来是一件很好的事. Tadinya satu hal yang baik. 最后变成不好的事. Dan akhirnya menjadi hasil yang tidak baik. 求主帮助我们. Kiranya Tuhan tolong kita. 现在这一段经文告诉我们第二件事情. Dan sekarang perikop ini menunjukkan pada kita hal yang kedua. 为什么恩言这间接会影响到上帝? Dan mengapa amarah itu baik secara langsung atau tidak langsung ada berkaitan dengan Tuhan? 上帝说这些人正在轻看我藐视我. Tuhan berkata bahwa orang itu, mereka itu sedang meremehkan saya. 他们不是藐视你. Mereka bukan meremehkan saya. 他们正对
对你其实是针对我。 Dan tetapi mereka tujukan kepada saya. 而且他们是不信我。 Dan bahkan mereka itu tidak percaya kepada saya. 甚至把事实颠倒是非啊。 Dan bahkan mereka membalikan fakta. 过去是向我求，向我哀求。 Dan dulu mereka memohon, meminta-minta kepada saya. 现在说我们回到埃及。 Dan sekarang mengatakan kami lebih baik kami kembali ke Mesir. 因为在埃及什么都免费，连车路都免费。 Karena di Mesir itu semua gratis, makan pun gratis. 在这个地方我们什么都没有。 Di tempat ini kami tidak punya apa-apa. 亲爱的弟兄姊妹。 Saudara sekalian, 特别在今天过去两年的时间, 特别 pada hari ini selama 2 tahun yang lalu, 疫情的冲击对我们每个人都很大, dan serangan pandemi COVID itu begitu besar kepada setiap kita. 我们的家庭，我们的夫妻生活，不小心会受影响。 Keluarga kita, relasi suami istri, kalau tidak hati-hati akan menjadi masalah. 我们受的压力很大. Kita mendapat tekanan stres yang besar. 教育子女的方式已经很大的不一样. Dan juga cara pendidikan anak kita sudah berbeda. 过去孩子可以上课，下午才回来. Dan dulu anak bisa ke sekolah, sore baru pulang. 现在一直在家中. Dan sekarang terus di rumah. 他们也厌烦，他们也痛苦. Mereka juga bosan, mereka juga tersiksa. 他们不懂事就发脾气. Kalau orang tua tidak mengerti, maka bisa marah. 到最后整个家庭就乱起来. Dan sampai akhirnya keluarga menjadi masalah dan kacau. 这还不够增加我们在公司。 在业务上的压力. Dan ini tambah lagi masalah tekanan stres kita di kantor. 不是赚钱, 那是亏本. Bukanlah kita untung, makan sampingnya kita rugi. 甚至不小心会倒闭. Dan bahkan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa bangkrut. Dan ini semua ini, 但是求主帮助我们. Kiranya Tuhan tolong kita. 我非常相信, 还有神的恩典. Saya sangat percaya anugerah Tuhan. 我非常相信, 还有神的神迹. Saya sangat percaya masih ada mujizat. Nah, 不但 弟兄姊妹在受苦，当弟兄姊妹在受苦的时候，教会也一样受苦。 Dan bukan hanya jemaat sedang menderita. Ketika jemaat menderita, gereja pun juga ikut menderita. 弟兄姊妹在这样的情况里面， saudara dalam situasi ini， 这是一个试炼。 Ini adalah satu ujian. 在过去顺境的时候，你我非常爱主。 Dan waktu yang lalu itu semua lancar, saudara saya kita begitu mengasihi Tuhan. 在逆境的时候，神在考验你，在考验我。 Dalam kesulitan kesesakan, Tuhan sedang menguji saudara dan saya. 我们的心怎么样？ Dan bagaimana dengan hati kita? 到最后，不但步伐奄奄，从奄奄变成一个赞美。 Dan sampai akhirnya kita bukan hanya tidak bersungut-sungut, tetapi dari sungut-sungut kita berubah menjadi satu pujian. 我们今天一直说感谢赞美，感谢赞美。 但是我们一方面在教会感谢，在讲台感谢，在祷告感谢，在唱歌感谢，在家中不感谢。 Tapi kita selalu mengatakan kita bersyukur, kita berterima kasih, baik di gereja, dimanapun. Tapi waktu kita di rumah, apakah kita tetap bersyukur, berterima kasih pada Tuhan? Hari ini dalam waktu yang singkat ini, dan melalui perjamuan kudus, dan hanya melalui perjamuan kudus, Tuhan sudah kembali segala ke problema saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, aku memberikan yang terbaik, anakku yang tunggal, yang satu saja aku berikan kepadamu. Dan Yesus berkata, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan Paulus mengatakan, dulu saya tidak mengerti, saya tidak bisa. Dan sekarang saya sudah mengerti. Ketika aku masih menjadi manusia berdosa, ketika saya sedang melawan dia, sewaktu saya menjadikan dia menjadi musuh, dia sudah mati bagi saya. Saudara sekalian, Paulus berkata, dan Paulus mengatakan, kalau sudah Yesus yang paling berharga sudah diberikan kepada kita, untuk apa lagi, apalagi yang dia tidak berikan kepada kita? Oleh sebab itu pembentukan karakter ini bukan sesuatu yang sederhana. Tapi engkau harus percaya satu hal, bahwa hari-hari yang paling sulit, yang menyakitkan itu akan berlalu. 都要过去. Hari-hari yang sedemikian akan berlalu. Jangan sekali-kali kita bersungut-sungut. Dan jangan sekali-kali kita terus melawan Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Dalam situasi yang demikian, dan sudah saya, kita lebih perlu lagi kita bersandar kepada Tuhan. Dan kita lebih perlu lagi bersandar kepada Tuhan kita. Nah, 这么严重，这么困难，到底
上帝为什么生气？ 我已经讲了， 上帝是因为发脾气。 Dan dalam situasi kita, saya sudah katakan mengapa Tuhan bisa marah, karena kita menyurut amarah Tuhan. Yan yan chong man buman. Bahwa dalam tutur kata kita penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan ketidakpercayaan, dan penuh dengan menyalahkan. Dan mungkin kepada orang lain, kepada anggota keluarga, kepada saudara yang lain. Dan akhirnya mereka menyalahkan Harun dan Musa. Sebetulnya Tuhan mengatakan mereka tujukan kepada saya. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menghukum, melenyapkan umat ini. Dan saya akan membangkitkan turunan Musa untuk menjadi berkat. Untung Musa itu bukan seorang yang egois. Dia berkata, Tuhan jangan sekali-kali, jangan sekali-kali. Dan akhirnya Tuhan menerima permohonan Musa. Saudara, bahwa ketidakpercayaan pada Tuhan itu adalah satu hal yang sangat menyurut amarah Tuhan. Dan kedua, mengapa Tuhan demikian marah? Karena ini berkaitan dengan masalah kerohanian saya. Engkau perhatikan, di dalam sungut-sungut itu pasti ada ketidakpuasan. Bahwa dalam sungut-sungut itu pasti ada ego, keakuan. Ada yang merasakan bahwa dirinya yang paling benar. Dan di dalam sungut-sungut demikian pasti ada konten kadar yang demikian di dalamnya. Dan itu adalah problem kerohanian. Dan kalau demikian ini terus berkembang dan tidak bisa dikendalikan. Apa ini? Senling Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan baik di dalam hatimu. Dan saya juga tidak izinkan Roh Kudus mengendalikan diri saya dengan baik. Sederhana kita katakan, bahwa saya diri saya bukan dipenuhi Roh Kudus. Dan mungkin diri saya dikendalikan si aku yang lama ini. Ini adalah satu masalah yang sangat serius. Dan hanya Roh Tuhan yang bisa menaklukkan hal ini. Itulah sebabnya mengapa Paulus terus mengatakan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Janganlah kita membinasakan akan gerakan Roh Kudus. Biarlah kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalian itu bersandar Roh Kudus, kalian dimeteraikan menjadi pekerjaan Tuhan juga bersandar Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu. Dan hari ini masalahnya serunya ada di sini. Saudara sekalian, bagaimana kita menyelesaikan problem ini? Yaitu kita harus kembali kepada Allah Roh Kudus. Dan jangan bersandar pada hikmat kita. Jangan bersandar pada cara kita. Khususnya gereja pada zaman ini. Ketika teknologi begitu berkembang pesat, kita perlu untuk berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Tapi hati-hati. Engkau perlahan-lahan kalau semua itu datang ke gereja, akhirnya Roh Kudus yang akan hilang. Dan kita terus membicarakan problem ini. Saya bukan mengatakan masalah ini tidak penting, ini sangat penting. Di dalam perkembangan zaman di luar, dan kita harus berubah mengikuti zaman itu. Itu penting. Tetapi dalam dunia yang selalu berubah-ubah itu, dan kita harus dengan yang tidak berubah itu berubah. Bahwa kita dengan tidak perubahan itu menghadapi setiap perubahan. Apa artinya itu dengan yang tidak berubah menghadapi segala perubahan?
pegang Tuhan, pegang Roh Kudus. Hanya dengan cara demikian engkau bisa menerobos, mengikuti gelombang angin, terus maju ke depan. Saudara sekalian, saudara kita harus bertekad besar. Selain kita besar naik Roh Kudus, kita pegang Tuhan kita. Akhirnya kita harus bertekad. Ya, 这个决心很重要. Bahwa tekad ini sangat penting. 为什么我说决心很重要? Dan mengapa saya mengatakan tekad itu sangat penting? Musa disebut sebagai orang yang paling rendah hati seluruh dunia. Itu adalah perkataan Alkitab. Dia itu pintar hikmat, tapi dia ada orang yang lembut rendah hati. 自从他带领以色列百姓受到很大的冲击，他都接纳。 Maka selama dia memimpin bangsa Israel, dia menghadapi serangan pukulan yang besar, tapi dia terima, dia sabar. Dan Alkitab mengatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Tetapi sampai akhirnya, apa sebabnya Musa itu tidak bisa masuk ke Kanaan? Adalah karena emosi marah ini. Kita tidak bisa menyalahkan Musa karena tekanan stresnya terlalu besar. Dan sebetulnya dia marah kepada bangsa Israel. Dan mereka sudah minta-minta, maksa terus, dan Tuhan sudah melakukan mujizat. Sampai akhirnya mereka paksa lagi, Tuhan mengatakan, engkau perintahkan batu itu keluar air. Dengan satu kalimat perintah itu, maka air itu akan keluar. Dan Musa itu marah, akhirnya dia pukul batu itu dengan tongkatnya sebanyak dua kali. Dan karena peristiwa inilah, sampai akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan kita baca bagian ini, kita merasa tidak puas demi Musa. Bahwa Tuhan itu tidak adil. Engkau lihat jasa Musa begitu besar. Tapi sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Dan sampai akhirnya apakah Musa masuk? Dan fisik jasmani semasa hidupnya dia tidak bisa masuk. Tetapi ketika Yesus di atas gunung, dia berubah wajahnya. Dan kita mengatakan Musa ada di sana. Dan sampai akhirnya dia masuk ke tanah Kanaan. Dia masuk ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, bahwa emosi kita bukan satu hal yang sepele. Sudah tahu saya ini pribadinya keras. Tetapi selama pelayanan selama 50 tahun saya terus belajar. Puji Tuhan. Sampai pada hari ini terus belajar. Ada banyak hal yang kita lihat tidak nyaman. Dan mengapa bisa begitu? Dan dari emosi saya bisa marah. Tetapi dari kesaksian Tuhan, dari keseluruhan, harus belajar untuk sabar, untuk lembut. Saudara sekalian, hari ini bagian firman Tuhan itu sederhana tetapi sangat penting. Jangan kita marah. Dari kita tidak bersungut-sungut, kita terus menunjuk, kita mengucap syukur. Khususnya kita hari ini dalam tekanan stres. Rencana kita menjadi berantakan. Yang mau kita kerjakan tidak bisa kita kerjakan. Yang mau kita nikmati, kita tidak bisa nikmati. Yang mau kita besuk, kita lihat itu tidak bisa kita kunjungi. Kita kembali bersyukur. Di tengah-tengah bersyukur itu Tuhan ada di dalamnya. Percaya. Paulus dan Silas itu mereka dipenjarakan di Filipi. Mereka berdua mereka dibelenggu oleh lantai. Bahwa di dalam penjara Romawi sangat menderita. Khususnya Barnabas.
Dia menyalahkan Paulus. Dan mengapa kamu ikut menderita? Saya sudah ingatkan jangan ikut. Tidak. Dalam penderitaan itu, seluruh badan itu terluka. Malam tidak bisa tidur. Mereka malam memuji Tuhan. Di tengah-tengah pujian, mujizat terjadi. Dan keselamatan Tuhan datang pada mereka. Dan saudara, masih ada mujizat. Masih ada. Engkau bisa mengalami. Bila kita stop akan sungut-sungut saudara dan saya. Dari lubuk hati kita paling dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan berbelas kasihan dalam belas kasihan Tuhan dan belas kasihan Tuhan bahwa pandemi boleh cepat berlalu seperti tahun 2018. Dan Tuhan berbelas kasih pada kami. Dan terima kasih bahwa semakin sudah meredam. Dan Tuhan belas kasihan tidak terjadi gelombang yang ketiga. Engkau mau berdoa, saya berdoa. Engkau harus bersyukur, saya juga mau bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau mengasihi kami. Kami tidak mengerti. Tapi kami tahu. Kami sendiri tidak sempurna. Saat-saat yang sangat nyaman, kami tidak dengan baik-baik menghargai. Tidak menghargai untuk mengasihi gerejamu, mengasihi engkau. Dan kami mulai hari ini Tuhan. Tuhan. Hanya bersandar kepada engkau. Kami mau bersandar kepada. Kami berharap kepada. Dan kami mau tinggalkan sungut-sungut kami. Agar kehidupan suami istri kami lebih baik. Agar suasana keluarga kami lebih harmonis. Agar pelayanan kami semakin bersatu. Kiranya Tuhan berkati jemaat sekalian. Siapkan hati kami untuk terima perjamuan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.